Assalamualaikum. Hello. Good morning. Selamat pagi. Alright. MCO. Day 35 PKP hari ke 35. Hari ini aduh, 23 hari bulan April. Jam pukul 7.40 minit pagi. Cuaca pagi ni agak baik sekali lah. Malam hujan lebat, ribut. Ribut, tak ada petir. Tiada banjir kilat dilaporkan di sekitar Kuala Lumpur, tak pasti sebenarnya. Tapi di sekitar kawasan rumah saya memang tak ada banjir kilat. Sampai jangan takut ah. Kenapa tak pakai mask? Sudah satu bulan pun lupa lagi. Asal berada ni simpan motor sini. Nanti kena angkut dengan lori baru tahu. Aduh. Ni kereta makan. Apa? Okay, let's go. Banyak betul kenderaan di atas jalan. Wah, betul-betul power dia orang ni. Kenapa jalan-jalan ni? Lubang dalam. Thank you.
Alright. Nah. Oh. Kedua. Oh, ni boleh basuh punya. Okey. Baik. Okey, just dah naik. Marilah kita pulang. Kereta dah start banyak. Dah rasa macam KL baru lepas habis cuti panjang. Kereta dah start sikit banyaklah. Wow. Oh. Apa tu? Aduh, blinker jatuh. Tadi. So, kalau tak ada arah melintang, esok kita puasa. So, puasa tahun ni memang rasa agak pelik sikit lah. Sebab first time puasa tak ada pada bazar Ramadan ni. Biasa time-time macam ni, member-member semua dah sibuk. Promote lah, aku buka kedai dekat sini, aku buka kedai dekat sini tahun ni. Macam tu lah. So, biasanya tiap-tiap tahun aku akan try wakaf lah ni, tawaf. Semua bazar Ramadan yang ada dekat KL dan Selangor. Paling biasa aku pergi Kampung Baru lah. Tahun lepas aku pergi, aku rasa Bangsa lah paling best. Sebab Bangsa ada 2-3 menu yang rare lah. Yang memang macam pun, memang puas hati lah beli. Kau beratur sikit pun memang kau puas hati beli. Bazaar paling hype tahun lepas TTDI. Sebab dia punya memang tu bazar untuk orang kaya. Dia punya burger, ada satu burger tu aku tak tahu lah, burger bakar kot. Tapi memang memang famous lah. Tak tahu lah dia famous tahun lepas kot. Sebab patty dia memang tebal. Patty memang tebal. Lepas tu satu hal kau nak kena queue pula tu. Ada orang queue daripada pukul 3 petang wey. So aku pernah queue sekali, tapi sebabkan queue dia terlalu panjang, aku give up. So malas queue. Tapi itulah, tinggal kenangan je lah. Okay, aku dah sampai. Sekejap lagi aku nak kunci motor, then sambung bekerja daripada rumah. Okay guys, jumpa lagi esok. Bye.